Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong ne wong. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, jadi kita malam hari ini tuh bukan di kondangan teman-teman atau di tempat becek, tapi malam hari ini tuh kita berada di pasar malam, yang lebih tepatnya berada di RTH Tampu Celuring ini, teman-teman. Jadi padahal Tampu kemarin itu habis ngadain Tampu Fair, sekarang sudah ada pasar malam ya. Ini jos banget ini Desa Tampu. Oke lah, terus dukung kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Tampu ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita sepil acara pasar malam pada malam hari ini. Oke, teman-teman, seperti biasa ini di pintu masuknya ya. Untuk karcisnya sudah ditangani oleh Pak Linmas Desa Tampu. Desa Tampu ya, teman-teman. Kleru ngomong ya. Untuk parkirnya seharga Rp3.000 untuk sepeda motor, teman-teman ya. Kalau mobil kurang tahu ini, kemungkinan Rp5.000 kayaknya. Oke, teman-teman, jadi selanjutnya keunikan dari atau ikonik dari pasar malam itu ini ada aroma manisnya ya. Jadi di mana ada pasar malam, di situ ada aroma manis ya, seperti ini. Yuk kita spill ya. Wangare. Oke. Juga tidak ketinggalan ada itu wahana mewarnai untuk anak-anak, dan juga ada permainan-permainan. Terus ini ada kereta putar ini untuk anak balita ini atau anak kecil lah ya. Terus kemudian ada kereta naga, teman-teman. Terus ada ini juga, ini helikopteran. Jangan lupa ada es krim. Kalau di sana jajanan-jajanan, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, ini ada kereta putar atau ya kuda-kudaan lah ya, teman-teman. Apa namanya kalau di daerah kalian, teman-teman, seperti ini. Ini jujur dari kecil Sam Rizky belum pernah naik ini, teman-teman. Kalau sekarang naik ya lucu ini. Keren ya, teman-teman. Anjay, balon udara bebas usia. Anak yatim piatu naik gratis. Sangar ini, teman-teman. Masuk. Nah, ini teman-teman. Ini ada mandi apa ini? Trampolin kok mandi bola. Ya, ini trampolin. Tetap anak yatim piatu gratis masuk, gue. Oke, teman-teman. Ya. Ikonik dari pasar malam itu pasti ada biang lalanya atau tas-tasannya. Oke, nanti kita naik ya, tapi nanti aja, terakhiran aja. Oke. Ini juga ada apa ini? Melukis juga, tapi melukis ke patung-patung karakter, teman-teman. 10.000 dapat 2 karakter. Itu keren ya, itu contohnya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan main judi ya. Ups, ya, yes, permainan itu loh yang bola-bola menggelinding itu loh, teman-teman. Oke, langsung saja gas. Oke, jadi ikonik dari pasar malam itu juga itu tidak hanya ada permainan bola menggelinding. Jadi kalau berhenti di sini dapat net juga. Kalau berhenti ya, di nomor apa juga, dan nomor yang penting nggak masuk dalam lubang. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
dapat berapa ini, Pak? 5.000 dapat 12 bulan. Kita mau coba permainan lempar gendang. Berapa, Mas? 5.000 sepuluh gelang. 5.000 sepuluh gelang. Bukan Mas siapa ini, Mas? Kawan, Mas Kawan. Oke. Gimana mana, Mas Kawan? Gendang. Oh, gendang. Terus, Mas, itu, Mas. Ini jadi hadiahnya minuman, ada rokok juga. Sudah masuk ya, tapi akhirnya harus melewati kayunya. Oke, sebagai janji kita langsung naik biang lala. Satu orang 10.000. Oke, masuk. Iya, Mas. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Anjay. Berapa kali putaran ini tadi? Oke, teman-teman, kita sudah habis air biang lala. Beh, 20 putaran kayaknya tadi. Kalau enggak kurang, beh. Drudeg pokoknya. Pokoknya kita wis mandeng ning dhuwur tengah-tengah kayak beh. Ya wis, samun wae ya, Lur ya.